misalnya dibuat kartu motivasi atau yang kita temakan Praditas Word the World itu, karena di Indonesia itu jarang sekali masih malu untuk mengapresiasi orang lain, seperti bilang I love you ibu, I love you ayah, itu sangat kayak gitu tuh masih malu. Makanya di sini kita berusaha untuk bisa mengapresiasi yang lain. Contohnya kita buat motivasi seperti ini. Di motivasi ini kita bisa nulis semuanya, I'm proud of you no matter what, atau kamu berguna bagi orang di sekitar kamu, seperti itu. Nah, nanti diharapkan ketika bikin tulisan tersebut, nanti yang membuka dia akan merasa seperti itu, saya berguna nih, berarti buat untuk orang sekitar, jadi dia akan lebih termotivasi lagi. Jadi aku dapat yang tulisannya I love you so don't hate yourself, keep yourself. They say I'm a dreamer but I'm not the only one. Dia mendukung saya untuk tetap bermimpi dan tetap menjadi diri saya sendiri. When you are really want to stop, just remember why you started. Let's do it together. Motivasi ini sangat membangun, karena terkadang mungkin saya berpikiran ingin berhenti, tapi karena membaca ini saya makin ingat gitu, kenapa saya memulai semua ini. Jadi saya telah mendapatkan kartu motivasi yang berisi you must be stronger than yesterday, yang artinya saya harus lebih kuat daripada kemarin. Dengan motivasi seperti ini saya merasa lebih termotivasi, karena ya memang benar kalau misalkan yang sudah kemarin itu memang sudah berlalu, dan nilai-nilai yang saya dapat atau pengalaman yang saya dapat, walaupun saya merasa masih kurang, tapi saya harus merasa lebih kuat lagi untuk bisa meningkatkan kualitas diri, karena perjuangan untuk ke depan itu masih panjang, tidak hanya berhenti ketika selesai UAS akhir.